Ya dekat sih. Berapa lama menjadi apa punya hubungan spesial dengan Egy? 4 tahun. Kalau tadi di narasi dibilang 4 tahun, betul kurang lebih dekatnya 4 tahun. Ya. Wah, lama juga ya. Baik, karenanya baik, santun, soleh. 4 tahun menjalin kasih dengan Egy Maulana Fikri, Adiba putri Ustadz Jeffrey sudah kantongi restu Umi Pipi. Hingga beginilah momen Adiba yang ikut temani Egy ke bandara. Dan begini momen manis Egy bertandang ke kediaman sang calon mertua dan bertemu dengan nenek Adiba Umi Tatu di momen lebaran. Benarkah dalam waktu dekat Egy bakal segera meminang Adiba? Simak selengkapnya hanya di Triyono. Kisah cinta putri Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Umi Pipik Adiba Kansa dengan pemain timnas sepak bola Egy Maulana Fikri rupanya memasuki jenjang yang lebih serius. Ya, meski sebelumnya terlihat malu-malu mengakui, nyatanya Adiba mengaku sudah menjalin hubungan selama 4 tahun dan kini sedang LDR. Lantaran saat ini Egy tengah bermain untuk klub Liga Slovakia FK Senica. Ya, kedekatan keduanya memang sudah tercium media sejak lama. Pada tahun 2018 silam, Adiba kepergok mengantar Egy ke bandara. Foto kebersamaan keduanya pun diunggah di akun media sosial Egy. Keduanya terlihat kompak memakai baju hitam dan tersenyum manis ke arah kamera. Melihat kebersamaan keduanya kala itu, warganet pun meyakini bahwa keduanya tengah menjalin kasih. Tak sampai di situ saja, meski terpisah jarak, Adiba dan Egy kerap membagikan kebersamaan keduanya melalui live bareng di sosial media. Tak jarang, Egy menggoda Adiba hingga membuat putri Umi Pipik tersebut tersibuk. Keseriusan Egy rupanya berlanjut. Di momen lebaran kemarin, Egy mendatangi rumah Adiba dan bertemu dengan Umi Pipik dan keluarga besar. Egy juga terlihat dekat dengan adik Adiba, Abizar Al-Ghifari. Egy juga tampak membaur bersama keluarga besar Adiba. Lantas bagaimanakah tanggapan Umi Pipik mengenai sosok Egy Maulana Fikri? Benarkah Egy sudah masuk menjadi calon kriteria sang Umi sebagai menantu? Ditemui awak media, Umi Pipik mengaku Egy adalah sosok yang baik. Tak hanya bisa mengemong Adiba, namun Egy begitu baik kepada adik-adik Adiba. Umi pun memuji sosok Egy yang soleh. Karena baik, santun, soleh, percaya sholatnya. Karena saya selalu lihat anak itu dari sholatnya ya. Umi Pipik juga mengaku orang tua Egy sudah memberikan lampu hijau. Namun Umi mengaku soal pernikahan masih jauh. Iya, meski keduanya masih terbilang muda, sama-sama berusia 21 tahun, namun karir cemerlang Egy dalam dunia sepak bola tak diragukan lagi. Bahkan di usianya yang masih 21 tahun, Egy disebut-sebut memiliki kekayaan fantastis, yakni mencapai 42 miliar. Mengutip dari sebuah tayangan, berkat kerja kerasnya sebagai pesepak bola, Egy Maulana Fikri kini memiliki kekayaan 3 juta US dollar atau sekitar 42 miliar. Sebelum menjadi pemain besar seperti sekarang, Egy melalui perjuangan yang sangat sulit. Sejak remaja, Egy bahkan rela hidup jauh dari keluarga. Berkat kiprah apiknya itu mengantarkan Egy Maulana Fikri di kontrak klub asal Polandia. Pada musim panas 2018, di kontrak 3 tahun Egy Maulana Fikri disebut mendapatkan bayaran hingga 13 miliar untuk 3 musim. Jangan lupa subscribe.